Putra keberapa, Bu? Terus putranya bisa. Wah, segem ya semuanya bisa banget. Wow, main dong. Wow, ini buat sejantun ya. Ya, ada kameranya. Terus apa lagi? Nontonin apa lagi? Gimana kalau minta ini gimana deh? Oh, ya. Pacar-pacar. Iya, pacar. Terus ketemu sama Pak Joko. Yang penting Pak Joko datang ke rumah saya gitu loh. Ya, ngomong coba tuh ke wartawan Bang. Rumah saya kan itu kontrak, Pak. Terus kalau hujan banjir itu banjir segini. Yang gitu Pak, taruh stiker di lagu. Ada Mas Raka nih, Mas Raka itu yang kemarin viral di Kota Lama. Dia punya dua adik, belum bayar SPP ya di Kota Lama. Dia punya dua adik, belum bayar SPP ya Bu. Yang belum yang hitam putih. Oh, keren lagi bisa buat hitam putih. Padahal baru pegang handphonenya ini dong. Dipak, wah, dipak. Ini siapa itu? Acak senang lah rasanya. Baru pertama kali ini sih ketemu. Tadi dikasih apa aja? Ya, sempat dikasih uang katanya buat di handphone gitu kan. Bisa buat kerja sama sekolah. Terus dulu kok bisa jadi pengarah gaya itu udah berapa lama, terus bisa jadi pengarah gaya di Kota Lama itu gimana ceritanya? Ya dulu kan saya ikut di orang jualan koran. Nah kita itu saya ke Longsing jualan koran situ. Ya lihat orang foto apa namanya foto, nanti apa namanya minta tolong sama saya itu tolong fotoin. Ya aku itu sudah apa difotoin, aku langsung dia 30 ribu. Aku bilang itu kebanyakan dia berapa kan. Aku kepikiran gini, hasil dari apa namanya itu desa foto kan lebih apa namanya besar daripada jualan koran. Nah makanya aku punya pikiran di Longsewu pertama. Ya kira-kira pemandunya kerja di Jato sama Jato berapa lama berarti kalau di Kota Lama? Kota Lama dihitung 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Biasanya dapat berapa sehari kalau jadi pengarah foto? Paling kebanyakan pulang gak bawa uang. Biasanya sepi, paling banyak 100. Uangnya buat apa sih? Buat bayar sekolah sama makan. Jam berapa biasanya? Dari jam apa namanya 7 sampai jam 8 malam. Malam ya? Oh, malam ya? Ya, pagi dan malam. Kalau nanti sampai kuning, itu lah. Oh iya. Jadi orang sukses, saya bisa beli rumah dulu. Terus ada orang yang ngasih kamera, dibagi itu 4 orang tadi. Mau dikirim di rumah, tapi kalau sudah dikirim, dia niatnya kalau cukup buat beli rumah, saya buat beli rumah Bu. Daripada ngontrak terus, apa rumahnya kebanjiran, terus bilang gitu. Juga dulu, berarti ngontrak apa langsung dikasih buku? Iya, buat bayar sekolah kadang. Kalau nggak cukup buat makan, kalau makan nggak dapat uang ya nggak makan. Berapa itu cukup sekali masih? Ya biasanya penghasilannya dia kadang 50 ya 50. Kadang kalau dia dapat 100 ya dia minta 25 atau 75 gitu. Tapi nggak pernah, ibu sendiri nggak pernah memaksakan anaknya untuk ini ya? Oh,
malah saya melarang asisten, tapi cuma anak saya aja yang mau niatnya bantu saya. Berarti Raka anak nomor satu? Iya. Yang kedua umur berapa? Yang kedua umur 9 tahun. Yang ketiga? Umur 5 tahun, masih. Yang ini kecil 5 tahun. Itu berarti setiap hari cuma bawa HP sama tas aja ya, Raka, itu kalau ke... Ya. Itu setiap hari apa aja, Bu, kalau biasanya? Satu minggu aja, Bu, ya, pas lagi rame. Oh, keren, ya. Hitam putih. Lu hitam putih? Warna. Keren, jadi kalau bisa buat hitam putih. Padahal baru pegang handphonenya nih, kan? Bisa, kan? Bisa. Ya, siapa itu? Satu... Saya mengapresiasinya dalam bukan dalam konteks Mas Raka ini mempromosikan Kota Lama, tapi semangat spiritnya yang dilakukannya Mas Raka, terutama untuk dia bisa bertahan itu, membantu keluarga di saat pandemi COVID. Bu siapa, Bu? Bu Nina ini orang tuanya Mas Raka, juga bercerita bahwa hasil daripada upaya yang dilakukan Mas Raka dengan membantu orang potret atau berfoto di Kota Lama ini, sebagian diserahkan ke orang tuanya untuk membantu biaya sekolah di adiknya. Jadi saya rasa spirit inilah yang kemudian harus kita sebarkan ke seluruh masyarakat, terutama yang ada di Kota Semarang, bahwa meskipun sulit, kita tetap harus berikhtiar, berupaya. Masyarakat yang saya salut adalah dia mengatakan, saya tidak mau mengemis, Pak. Saya mau bekerja, saya mau berjuang untuk keluarga saya itu. Masih kecil udah kan gitu. Mudah-mudahan yang lain-lainnya ini bisa mendengar, tetap berjuang di saat pandemi COVID, kemudian juga bisa eksis, bisa survive, dan bisa sukses pada saat pandemi COVID ini dalam kurang terus. Pak, ada dukungan mungkin bahkan anak-anak yang lainnya tetap melakukan sekolah atau ini? Ya, kita ini kan punya program beasiswa yang secara langsung sekolah negeri gratis, sekolah swasta adalah tanggung jawab. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.